Bae ku naon? Astagfirullahaladzim. Beraha ieu tabu sabaraha? Tong 8. Tong 8. Heeh. Tong geus tuh. Motor. Jadi ini sekitar 8:30 malam. Rumah roboh. Rumah tetehnya. Teteh naon namanya teh? Terus ini nih, ya. Kukuna naon? Mohon kita nuju barombongan, alhamdulillah. Sabar aja Ami ngomongin obat di dia. Tilu abi. Iya. Tiluan si Mami si Dede. Mohon. Jadi waktu rumah ini roboh, si Teteh sama dua anaknya lagi tidur di sini, cuman alhamdulillah gak kenapa-napa. Masih ayah iya nyeteh non. Penumpang listrik. Astagfirullahaladzim. Bocah masih namanya bocah masih kini. Ini. Astagfirullahaladzim. Jadi memang dulu kemarin-kemarin teman-teman, memang rumahnya ini udah sebetulnya bisa dikategorikan tidak layak sih. Jadi kita juga ini sama Pak RW di sini udah ngewanti-wanti takutnya roboh gitu. Dan betul lah, kemalam kejadian ini roboh. Jadi ada 3 orang di dalam, si Teteh ini sama 2 anaknya. Dan tuh motor ini belum bisa dieksekusi karena mungkin ini. Oke, buat teman-teman silahkan mungkin yang mau membantu. Astagfirullahaladzim. Di sini nih. Teh, jadi kajian tenang tabu sabaraha? Tengah 9 pas hujan ageng. Mohon. Amruk nuju bobo. Nuju bobo tapi henteu kuna naon si Dede teteh? Henteu alhamdulillah. Henteu katinggang. Henteu. Atuh langsung ngegebruk kieu pisan. Mohon. Terus teteh di mana keluar? Ka dieu. Motor mohon. Astagfirullah. Jadi ngerobos karena ieu. Mohon. Astagfirullahaladzim, masih keneh ditang tayungannya. Mohon alhamdulillah. 7:30 teh ngegubruknya kali. Mohon. Langsung sekali. Sekali teh aya aba-aba. Teu aya. Nya da emang aya birasakna sih pas aya tapi da sugan teh moal ieu kitu. Moalnya kali. Mohon. Emang bumi atos kumaha teh tos pengen bade roboh teh. Mohon tadina tos doyong geuningan. Tos doyong. Ka teterasan hujan. Mohon. Inten da samantan tos waktosna ieu. Waktosna. Terus teteh ana samantawi salik di mana? Di emak Bang Intan. Di dia di bumi iya. Mohon. Sementawi semuanya. Mohon. Ya Allah. Jadi gini guys, ini kejadian malam tadi. Nah, tuh kan. Jadi ini kedua anaknya nih, si Teteh. Pas lagi tidur. Tuh. Lihat. Ini ke sini. Jadi cuman mengandalkan jalan dari sini guys tuh. Ya Allah. Ngeri banget. Masih kena di alhamdulillah ya, masih diberi keselamatan teteh-teteh yang sabar teh ya. Mudah-mudahan ada rezekinya buat teteh. Nanti Allah kasih yang lebih baik teh ya. Ya sementara berarti teh di sini tinggal di sini. Kalau si A kemana teh? Lagi jalan kan. Kayak biasanya teh ngumbah rentalan gitu. Oh, ngumbah mobil. Sadama-dama hitungan kan paribay nu ngajak jalan. Kebetulan. Iya. Tapi udah tahu sih ah ini roboh. Udah ditelepon. Allahu Akbar. Ya. Sabar teh ya. Ini udah tua banget bangunnya guys tuh. Udah kayak gini enggak kebayang.